di belajar musikmu. Dah. Belajar kita Pak Bibi. Bersama Greget, Ayah dan Abel. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Kemarin sudah sampai 4-6, sekarang 4-7 dengan beat yang berbeda, yang baru. Kita mau belajar tentang musik Slow rock. Nah, kemarin musik apa? Pop. Sekarang kita belajar, lanjutkan lagi pelajaran kita di musik Slow rock. Nah, slow rock itu musiknya mudah, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Dengan tempo yang sangat pelan. Kita mulai dari tempo pelan dulu ya. Satu ketukan itu isinya 3 ukuran ya. Contohnya hitung 1, 2, 3, 4 sama-sama ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, isinya setiap 1 isinya ada 3 kan? 2, 3, 4. Nah, contohnya pakai metronom ya. Kita pakai metronom ya lah. 2, 3, 4. Nah, itu kalau tempo cepat ya. Tangan kanan temponya kita pelajari setiap 1, 2, 3, 4 itu kita isi dengan 3 pukulan. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Nah, bagaimana dengan snare-nya? Snare-nya kita masuk pada hitung yang ke 2. Hitungan yang kedua kita masuk snare-nya. Ya, kita hitung bersama-sama ya. Kita pakai metronom aja biar akurat. Bersama-sama ya. Ya, contohnya kita pakai metronom lagi. Thank you.
drum maupun piano. Nah, makanya ikut terus belajar dari kita bersama-sama. Karena bersama kita pasti di yang penting terus belajar. Saya ulangi lagi, ketukan, setiap ketukan diisi dengan 3 pukulan tempo. Apa namanya? Suara. Nanti minggu depan.